DPD LDI Bangkalan menyelenggarakan Festival Anak Soleh atau FAS bertajuk Meneladani Sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membentuk generasi yang unggul dan berakhlakul karimah. Acara tersebut dilaksanakan pada Minggu 1 Oktober 2023 di halaman Masjid Sabiul Mutakin Junok, Bangkalan, Jawa Timur. Kegiatan yang dibuka oleh Sulaiman, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, dalam sambutannya menyampaikan, FAS merupakan salah satu implementasi pembinaan yang dapat dilakukan terhadap generasi muda, sehingga terwujud generasi religius yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Menurutnya juga, program pembinaan LDI terhadap generasi muda sesuai dengan visi-misi Kementerian Agama menuju generasi emas, yaitu menciptakan generasi bertakwa dan berakhlakul karimah. Senada dengan Sulaiman, Pengurus LDI Bangkalan Ahmad Sahrul Ramadan menjelaskan, FAS juga termasuk salah satu dari 8 klaster program pengabdian LDI, khususnya di bidang pendidikan dan dakwah. Acara ini diharapkan dapat membina ketakwaan dan akhlakul karimah, tetapi juga mengembangkan keterampilan bakat serta minat, sehingga generasi muda LDI dapat menyeimbangkan masalah dunia dan akhiratnya.